Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di pagi hari ini kedua kalinya Taman Inspirasi menyapa secara langsung teman-teman semuanya. Kesempatan pagi ini kami akan mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah banyak mendukung Taman Inspirasi, sehingga Taman Inspirasi alhamdulillah bisa sampai sekarang ini masih tetap memberikan tips dan juga informasi yang insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya dalam berkebun, terutama berkebun di lahan sempit. Masih itu. Nah, kalau di kesempatan kemarin Taman Inspirasi menyapa teman-teman semuanya, khususnya yang masih dalam wilayah Indonesia. Ada beberapa yang dari Malaysia, Thailand, dan juga Arab. Nah, untuk kali ini kami Taman Inspirasi juga akan menyapa teman-teman semuanya yang alhamdulillah saat ini sudah banyak sekali teman-teman kita yang sudah menonton dan juga sudah bergabung dengan Taman Inspirasi yang dari luar negeri. Ini saya akan menyapa teman-teman semuanya, terutama yang dari luar negeri. Nah, ini dari pertama ini kita mulai dari Ibu Wartini dan Iqbal yang dari Makkah. Ada juga Bapak Aljuri, ini dari Makkah juga. Kemudian dari Taiwan, Bapak M. Diva. Kemudian ada dari Ukraina, ada dari Spanyol, ada juga dari Arab. Kemudian ada juga dari Malaysia. Kalau Malaysia ini sudah alhamdulillah sudah banyak sekali yang sudah mengikuti Taman Inspirasi, seperti Bapak Nisfu, kemudian Ibu Aziza, dan juga aku ini dari Belalang. Kemudian ada juga yang dari Thailand, kemudian dari Turki, kemudian dari Libya, Belanda, Jepang, dan juga dari Kanada. Ada juga yang dari Korea, dan ada juga yang dari Holland. Kemudian, Singapura juga. Ini kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Kemudian dari Vietnam juga ada, dan ada juga dari Inggris. Ini Min Anjura. Kemudian yang dari Indonesia, ini sudah alhamdulillah sudah banyak sekali. Nanti sudah banyak sekali seperti apa? Apa? Iya. Bacanya apa? Aziz. Aziz. Siapa? Iya. Kemudian yang dari Indonesia, ini alhamdulillah sudah banyak sekali dari berbagai provinsi. Ini dari, pertama dari Kalimantan, ini Ibu Samiatun Atun. Kemudian dari Malang. Aziz. Kemudian dari Jogja, ada dari Solo juga, dari Jakarta, Cianjur, Magelang, Pati, ini Ibu Esti Rohmah, ini sudah sangat kerap sekali menyapa Taman Inspirasi, mengikuti juga. Kemudian ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Surabaya, dan yang dari Makassar, ini ada satu penggemar setia Aira, ini ada yang namanya Dek Siti Kia. Nah, Siti Kia ini umurnya baru 10 tahun, tetapi dia selalu mengikuti Taman Inspirasi. Selalu mengikuti Taman Inspirasi. Nah, dia ini selalu ingin berteman dengan Aira. Jadi dia selalu memberikan komen, dia selalu ingin yang pertama. Kalau seandainya dia ini telat memberikan komen, dia selalu bilang, "Maaf, temennya terlambat," itu. Nah, ini sangat suka, sangat senang sekali berteman dengan Aira. Ini salam dong, Mbak Siti Kia, gitu. Dari Makassar. Mbak Siti Kia, halo. Assalamualaikum. Ya.
dan ini kami akan menyebutkan beberapa nama dari teman-teman Taman Inspirasi yang sudah mengikuti video Taman Inspirasi dan menuliskan komen-komennya. Ini dari yang pertama, ini Ibu Azizatul Rahmah Zizi, kemudian Ibu Naini Thea, kemudian Ibu TR Ayu, kemudian Bapak Jeka Nadim, Jumaliza Lisa, Ibu Suti Edmekian dari Kanada, kemudian Ibu Mia Ojara, kemudian ada Ibu Lina Alhawa dari Indramayu, Bapak Johannes Prasetyan, Ibu Juliana R, Ibu Dia Reni, Bapak Irham Davin, kemudian ada Mbak Lulu Cooking, Mbak Ika Mustika, Bapak Martin M, kemudian ada CTK Always dari Malaysia, kemudian Ibu Santi So, kemudian ada Mbak Iga Kartika Sari, Mbak Elok Fauzia, Mbak Nia Bebes, kemudian ada Bapak Budiman, Bapak Novianto Setiadi, Ibu Yani Mariani, Ibu Ruth Tobing, Ibunda Risma Marianti, kemudian ada Mbak Linda Virgonita, ada S. Yelu dari Malaysia. Ya, kemudian ada juga dari Bapak San Sivil, Bapak Nurdin Lesmana. Nah, ini selalu mengikuti Taman Inspirasi dan beberapa waktu ini sempat tidak mengikuti ya, karena katanya ada di salah satu komen Taman Inspirasi di video kami ini mengatakan maaf beberapa waktu tidak bisa mengikuti Taman Inspirasi karena baru merenovasi rumah ya. Ya, selamat untuk Bapak Nurdin ya, semoga lebih bagus dan juga lebih berkah rumahnya. Dan sebenarnya masih banyak sekali teman-teman kita yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi kami tetap mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman semuanya yang telah banyak memberikan masukan baik melalui komen ataupun juga teman-teman yang tidak meninggalkan jejak, jadi sudah menonton video Taman Inspirasi dan juga sudah mensubscribe. Kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membacakan beberapa komentar. Ini komentar-komentar yang kami terima ini berupa dukungan, kemudian berupa kritik dan juga saran. Ada juga sekaligus hanya menyapa. Nah, ini dari video kami, di video dengan judul Perbanyak Rumah Dengan Cara Stack. Ini dari Bapak Iib Saipudin. Komentarnya, Assalamualaikum. Terima kasih, sangat menginspirasi sekali videonya. Dan ada yang mau saya tanyakan. Ini kepalanya mana? Untuk air pada awal penyelupan, apakah hanya air saja atau dikasih nutrisi? Terus untuk penyimpanannya, harus terkena matahari atau justru harus disimpan di tempat yang gelap? Terima kasih sebelumnya. Ya, ini terima kasih komentarnya dari Bapak Saipudin. Ya, kami jawab, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk tanaman, untuk cara stek, terbanyak tanaman dengan cara stek, baik itu untuk tanaman tomat, terong, cabai, dan beberapa jenis tanaman sayuran lainnya yang bisa di stek, ini kami menggunakan air biasa, karena dengan air, menggunakan air biasa pun ternyata bisa digunakan untuk menumbuhkan akar. Kemudian untuk perlakuannya, untuk stek tanaman ini harus ditempatkan di tempat yang teduh, jadi jangan terkena sinar matahari. Nah, karena batang yang baru saja di stek ini kondisinya kan masih lemah, jadi kalau terkena sinar matahari dia bisa mati. Nah, untuk itu penyimpanannya harus ditempatkan yang teduh, jadi bukan di tempat yang gelap, cukup di tempat yang teduh dan tidak terkena sinar matahari. Nah, untuk langsung tidak sinar matahari langsung. Nah, untuk pertumbuhan akarnya, ini masing-masing tanaman ini masing-masing tanaman berbeda, jadi waktunya berbeda. Kalau yang paling cepat ini adalah stek tanaman tomat, kemudian baru stek terong, kemudian baru cabai dan beberapa jenis sayuran lainnya.
cerah ya Allah. Keringat. Oh iya. Cerah ya. Kemudian komentar kedua dari video kami tentang grafting tomat atau cangkok tomat. Nah ini dari Ibu Sri Haryati. Terima kasih Mbak, videonya bagus-bagus, sangat bermanfaat. Yang mau saya tanya, itu sebelum dipasang cup sama tanah, pohonnya nggak usah dikupas seperti kalau kita mau mencangkok tanaman yang lainnya ya? Ya silakan dijawab. Ya, untuk tanaman tomat ini, cara mencangkoknya tidak perlu kita kupas seperti mencangkok tanaman-tanaman yang lain, karena di sepanjang batang tomat itu sudah ada akar-akarnya, jadi cukup kita tambahkan media tanam saja, seperti itu. Jadi nanti secara alami akarnya akan tumbuh sendiri. Ada juga di video yang sama, ini dari Bapak Ahmad Hadi. Ini juga sering sekali mengikuti video-video Taman Inspirasi. Komennya, frekuensi upload videonya termasuk cepet banget ini Bunda. Lagi semangat-semangatnya. Alhamdulillah, semoga bisa istiqomah. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ahmad Hadi. Ini Bapak Ahmad Hadi ini selalu mengikuti video-video dari Taman Inspirasi. Nah, itu tadi. Terima kasih juga atas doa restunya. Semoga bermanfaat. Itu karena kami lebih hampir tiap hari upload video untuk Taman Inspirasi ini ya, mumpung masih ada waktu saja, mumpung masih ada umur saja, jadi ya siapa tahu semoga ini bisa memberi manfaat untuk kita semua dan tentunya berkah. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari video cara benar vs cara salah dalam merawat tanaman, jadi yang OD. Yang pertama ini dari Bapak Jose Rizal 888. Bunda, jadi kesimpulannya lebih baik mana memakai pupuk mol urin kelinci, larutan garam atau larutan NSG? Perlakuan penyiraman tanaman berapa kali sehari dan berapa lama? Maaf, ini pertanyaan orang awam maksud saya. Ya, ini untuk video dalam merawat tanaman, video OD atau perlosis. Iya, Aira udah ngantuk. Ya, tunggu ya. Ya, jadi kesimpulannya di video OD atau perlosis tanaman ini lebih baik mana antara mol urin kelinci, larutan garam dan larutan MSG. Nah, ini sebenarnya ketiga-tiganya bagus. Hanya saja dalam perawatan tanaman itu kita harus mengetahui dosis dan aturan ataupun juga perlakuan pada tanaman. Jadi meskipun kita menggunakan pupuk apapun jenisnya, kalau kita memberikan takaran yang berlebihan pada tanaman itu, ini pasti akan menyebabkan OD atau overdosis. Misalkan kita memberikan ukuran untuk dosis tanaman yang besar, kita berikan pada tanaman yang masih kecil, pasti jelas saja tanaman itu akan mati. Nah, di video ini hanya beberapa contoh saja perlakuan yang salah dan perlakuan yang benar dalam merawat tanaman. Kemudian perlakuan penyiraman tanaman yang tepat ini tergantung ya, tapi yang jelas penyiraman itu baik dilakukan saat pagi ataupun sore. Pagi sebelum jam 9 dan sore di atas jam 4. Karena jam 9 ke bawah ini matahari belum terlalu terik, sehingga nutrisi yang kita siramkan ini tidak akan hilang karena penguapan. Begitu juga saat sore hari, karena sore hari kan matahari sudah tidak terlalu terik, jadi nutrisi yang kita siramkan ini bisa insya Allah bisa terserap secara full ke tanaman. Dan di sini Taman Inspirasi juga akan menyapa teman-teman yang sudah bergabung di grup WA. Ini di sini ada Mbak Anis Pabelan, kemudian ada Bapak Ading. Ini Bapak Ading ini sedang menanam sawi di lahan, katanya sudah menanam 500 benih. Semoga berhasil sampai panen ya Bapak ya. Ada Bapak Pane, ada Ibu Gita. Nah, Ibu Gita ini dari Riau, katanya jauh dari perkotaan. Dia sedang menanam kira-kira 200 tanaman cabai di Polytech. Semoga berhasil juga dan berkah.
Ini dari WA juga ada Ibu Indriani. Ibu Indriani ini sering sekali komen di video-video kami. Hampir setiap kami memberikan, kami mengupload video. Nah ini kemarin sore ini sempat memberikan video-video, maaf, memberikan foto-foto tentang tanaman yang sedang Ibu Indriani ini tanam. Nah ini intinya Ibu Indriani ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Taman Inspirasi yang telah berbagi banyak ilmu, dan ternyata sekarang sudah saatnya untuk panen. Ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Indriani, dan semoga panennya sukses dan tetap semangat berkebun, dan juga selalu mendukung Taman Inspirasi setiap saat. Nah, sekarang kita kembali untuk menjawab komentar-komentar dari teman-teman kita yang ada di YouTube video-video kami. Ini dari video cara kita terbanyak terong dengan stek air. Nah, ini dari Bapak Hola Estoy, ini dari Spanyol. Ini memberi komentar, Taman Inspirasi, can you put in English or Spanish, please, thank you. Jadi buat teman-teman yang ada di luar negeri ataupun teman-teman yang memang berasal dari luar negeri, bisa mengklik tombol CC yang ada di bawah. Ini kami sudah menyediakan dalam bahasa Inggris video-video kami sehingga bisa mudah dipahami bagi teman-teman yang ada di luar. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari cara buat NPK cair dari sampah dapur, ini ada Ibu Nabilawati. Bu, saya nanam cabai di depan rumah. Emang rumah saya belum ada pagarnya, tapi daunnya dimakanin bebek tetangga. Gimana caranya ya supaya bebek nggak suka daun cabai? Gimana? Mungkin itu bebeknya suka makanan-makanan pedas kali ya. Jadi pilihnya yang daun cabai. Itu bebek tetangga ya. Terkadang ini ya bikin kesel gitu. Nah itu sebaiknya diberi bilahan bambu, jadi seperti kurungan kecil seperti itu ya, mungkin tingginya setengah meter mungkin bebek sudah tidak bisa mencapai untuk memakan daun cabai. Atau kalau tidak, itu bisa, jika tanamannya tadinya itu di lahan, bisa dipindahkan ke pot, kemudian tempatnya ditinggikan, bisa menggunakan batu bata dan sejenisnya seperti itu. Kemudian ini komentar berikutnya di video kami tentang mol rebung dengan tetes otomatis. Ini dari Ibu Santi Su. Mbak, tanaman paprikanya cuma bisa berbuah sekali aja ya, dan siap dipanen mati pohonnya. Maklum pemula Mbak. Sebenarnya tidak hanya paprika, tapi setiap jenis tanaman itu semua tergantung dari perawatannya. Kalau untuk paprika itu bisa berkali-kali dipanen.
dan itu juga tergantung dari perawatan. Misalnya kalau di tempat kami itu paprika bisa bertahan sampai sejak penanaman sampai saat ini sudah 6 bulan itu masih bagus. Kemudian terkadang itu kalau sudah bisa dipanen itu banyak faktor, mungkin penyakit karena musim hujan, kemudian karena memang itu bibitnya kurang bagus dan lain sebagainya. Tapi intinya kalau perawatannya bagus, insya Allah itu setiap tanaman bisa berkali-kali panen dan insya Allah juga usia tanaman itu lebih panjang. Kemudian pertanyaan yang sering muncul di video Taman Inspirasi ini selalu menanyakan tentang media tanam. Jadi banyak yang bertanya, Bunda, media tanam apa yang sering digunakan? Kenapa tanamannya subur-subur? Nah, untuk media tanam ini kami menggunakan tanah, kemudian sekam bakar dan juga dicampur dengan pupuk kandang. Ini kadang kami berikan dolomit sedikit untuk menetralkan pH tanah dan juga ditambahkan pupuk kompos yang kami buat sendiri. Dan untuk pembuatan sekam bakar mungkin ada teman-teman kita yang belum tahu. Ini bisa dilihat di video kami sebelumnya, ada cara pembuatan sekam bakar dan juga tentang pupuk kandang. Ini kami juga sudah memberikan penjelasan tentang beberapa jenis kohe atau kotoran hewan yang bisa digunakan untuk campuran media tanam. Dan untuk perawatan itu kalau di tempat kami itu juga menyesuaikan karena tempat kami itu lahannya juga sempit, jadi menyesuaikan dengan kondisi tanaman. Selanjutnya di video kami tentang keriting dan kuning daun, daun dan bunga rontok, tuntas, tas. Ini video kami terbaru beberapa hari yang lalu. Ini dari Bapak Alif Fatoni. Ibu, ini hebat. Di akhir cerita selalu mengingatkan agar selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta keberhasilan apa yang telah kita lakukan. Saya juga begitu, Bu. Jadi apa yang kita tanam selalu berbuah. Alhamdulillah. Semoga Ibu sekeluarga diberi kemudahan, sehat dan rezeki yang banyak. Amin. Amin. Ini dari Bapak Alif Fatoni dari Balaraja, Banten. Iya, itu memang di setiap video kami selalu mengajak untuk senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kami karena ini sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala setiap anugerah yang Allah berikan kepada kami. Sekecil apapun itu, kami berusaha untuk bersyukur bahwa itu adalah anugerah dari Allah. Meski itu baik itu kegagalan, keberhasilan, kemudian kesedihan, kesenangan, itu kami selalu, insya Allah kami selalu berpikir positif bahwa itu adalah pembelajaran dari Allah dan kita bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang Allah hadirkan, seperti itu. Dan itu adalah cara kami untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah teman-teman sedikit sapa dari kami Taman Inspirasi untuk yang kedua kalinya. Iya, Assalamualaikum. Udah dulu ya, gitu aja. Jangan lupa. Dan demikianlah teman-teman sedikit salam sapa dari kami untuk yang kedua kalinya. Dan maaf ini airannya ini tidak ada tadi karena sudah mengantuk, tapi dia sudah menutup ya. Ini kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman Taman Inspirasi yang telah banyak mendukung, telah banyak memberikan kritik dan saran dan juga berbagai banyak komentar. Ada juga yang sering curhat kepada kami tentang tanaman-tanamannya. Ini kami justru malah sangat senang sekali bisa berbagi pengalaman tentang berkebun, terutama di lahan yang sempit. Bagi teman-teman yang ingin bergabung di grup WA bisa add nomor HP WA di sini. Iya.
bagi teman-teman yang ingin melihat kelucuan Ade Aira, bisa berkunjung di channel Aira Sapa. Dan yang ingin menambah sedikit renungan tentang puisi-puisi, di situ ada puisi cinta, puisi agama, dan lain sebagainya, bisa bisa berkunjung di video Kena Sapa. Ini ada juga ini dari Adik Siti Kia, ini baru saja mengomentari di video kami, video terbaru kami. Tiba-tiba muncul ini ya, kebetulan. Hai Kak, komen kedua ini. Jadi sebelum kami tutup, ini kami masukkan lagi. Ini kan adalah kalimat anak-anak yang biasa muncul di komentar seperti itu. Dia baru berumur 10 tahun. Ya, kemudian kembali kami menutup. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, di setiap aktivitas yang kita kerjakan sekecil apapun itu, dan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita berada dalam sebuah kegagalan, itu adalah jalan bagi kita untuk menuju kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa pula untuk selalu like, share, komen, dan juga subscribe di channel Taman Inspirasi untuk memberikan dukungan kembali bagi Taman Inspirasi Sapa. Cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.